Pemirsa, karena tidak adanya pelabuhan untuk perahu yang mengangkut sapi-sapi asal kepulauan di Sumenem, Jawa Timur, menyebabkan perahu tidak bisa sandar. Sehingga sapi-sapi diturunkan di bibir pantai dan berenang hingga jarak 30 meter. Seperti inilah aksi puluhan sapi yang bertaruh nyawa dengan berenang saat tiba di Pantai Got Sumenep, Madura, Jawa Timur. Sapi dipaksa keluar dari perahu dan berenang untuk tiba ke daratan. Beberapa sapi yang mabuk laut harus diseret karena tidak tahan besarnya ombak saat berlayar. Yang besar, atau di laut itu waktu jalannya di sini, di perjalanan itu kan berombak, nggak biasa keluar sapi, jadi mabuk. Salah satu pedagang sapi mengatakan sapi-sapi ini dipaksa berenang karena tidak tersedianya pelabuhan di pantai ini. Padahal setiap Idul Adha, pesanan sapi selalu meningkat, tetapi fasilitas pelabuhan tidak juga diiakan. Banyak, sudah berapa puluh. Ya, kalau yang kecil-kecil itu 38 sekarang. Sudah berapa tahun itu, Pak? Lama, saya sudah berapa tahun, 36 tahun kerja sapi itu, tidak ada jembatan sapi. Sapi-sapi asal Pulau Sapudi, Sumenep ini akan dijual di pasar induk hewan ternak Sumenep untuk dijadikan kurban Idul Adha. Warga juga berharap pemerintah segera membangun pelabuhan untuk mempermudah kegiatan ekonomi di sana. Dari Sumenep, Madura, Jawa Timur, Abdurrahim, iNews melaporkan.